Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry Life. Jangan terkejut dia tudung ni sama. Dah basuh tapi tak nak pakai balik. Sebabnya lebih selesa kan. Okey, hari ni nampak Kak Nur ada parang kat belakang. Kak Nur nak ambil satu jenis daun untuk Kak Nur buat satu resepi. Okey. Kak Nur tengah cari ke depan ni. Kakak-kakak bun, Kak Nur dengan anak buah Kak Nur. Kita nak ambil daun, satu daun. Ni kat kebun datuk dia. Mengah, biasalah nenek-nenek kan. Okey. Kak Nur tunjuk apakah daun itu. Okey, kita dah sampai. Tapi paya kan kawan ni. Oh, nampak tu. Paya. Atau macam mana kita nak ambil. Pokok yang kita maksudkan ialah. Nampak? Ada tak nampak? Ha, ni. Pokok nipah. Kak Nur nak ambil daun nipah. Mungkin ada kawan-kawan yang boleh teka Kak Nur nak buat apa. Nanti kawan-kawan teka-tekalah sendiri ya. Ni Kak Nur nak ambil. Tapi tengoklah kawan-kawan. Paya tak tahulah macam mana kita nak buat. Okey. Kita ambil dulu ya. Kawan, bagi kawan-kawan yang tidak kenal pokok nipah. Begini bentuk dia. Ya, ni nampak ni. Dia panjang begini. Dia ada perdu-perdu dia macam ni. Bagi yang tak kenal lah. Bagi yang kenal tu mesti dah tahu kan. Ni. Pelbagai gunaan untuk pokok nipah ni. Ada yang ambil nira. Air nira nipah ya. Memang sedap. Dia pula. Air dia tu boleh pula kita peram untuk jadi cuka. Jadi pokok ni peserba guna lah. Okey. Kak Nur tunjuk kat kawan-kawan semua. Okey. Itu saja pemandangan. Pokok nipah. Okey, Kak Nur nak ambil ni. Kalau suara Kak Nur tak kuat, minta maaf ya. Ini memang cabaran-cabaran ni kawan-kawan. Ni, Kak Nur ambil yang ni kot. Ni dia daun dia. Kita pilih daun yang tak tua sangat dan tak muda sangat. Inilah. Ni kawan-kawan. Cantik daun dia. Dia tak besar, tak kecil. Maknanya saiz yang kita perlulah. Allahuakbar. Macam mana nak jatuh dah. Okay, kita ambil ni. Nanti kita akan bersihkan di rumah. Ni cara Kak Nur ambil ya. Kita buat begini. Sebab Kak Nur dulu biasa ikut nenek ambil daun ni. Untuk buat atap rumah. Ya. Yeah. Kak Nur letak bawah tak apa kawan-kawan. Sebab kita nak. Nanti kita akan bersihkan juga dekat rumah. Okey. Tak payah banyak-banyak juga kawan-kawan. Kan? Okey, ini kita dah siap. Kita buat begini lah. Okay. Ada yang tak elok kita buang terus. Okey. Oh, nyangkut beg kat Nun. Kita ambil ni. Kita susun dulu baru kita akan ikatlah ya. Yeah? Okey, alhamdulillah ni. Ini nampak macam kecil kan tapi dalam ni lebih daripada 100 sebenarnya. Jadi dah cukup dah ni. Ya. Yeah? Untuk apa dan bagaimana Kak Nur buat untuk resepi yang akan datang, tunggu di channel yang kedua, channel pertama Kak Nur. Mengah kawan-kawan mengambil daun ni. Okey. Ni cukup dah ni. Okey, ini saja. Video kita hari ini mengambil daun nipah. Okey. Salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum.